Selamat pagi teman sahabat Felix Fabian 78 di tanggal 7 Desember 2023 ya. Saya berada di loket dari bus BSI sama Ramayana ya, tapi Ramayana tidak kelihatan. Di poolnya juga di depan Sinar Jaya nggak ada. Kayaknya nggak berangkat dari Jawa. Ada 3 bus yang terparkir untuk BSI. JO99, ada 2 lagi di sampingnya. 3 bus. Terus di seberang ada Adi Prima. Kayaknya berwarna hijau ini. Terus ada bus apa nih? X-nya Yuanda Prima warna kuning ini. Apa namanya nih? Mulia Sari. Bus lintas ini, bus pariwisata kayaknya. Yuanda. Nah ini Isuzu. Halo. Untuk jemput penumpang yang misalnya ramai ya, yang daerah-daerah mana itu bisa dijemput dengan mobil ini ya. Bawa kursi. Oke, kita ke loket PT Bunisari Indah Mandiri BSI. Mandirin Puyung ya, ini Puyung Nazarudin mandiin bus. Ini udah mulai lonjakan ya untuk di Bunisari Indah ini. Nah, busnya selalu ramai, bisa sehari 2 bus berangkat. Mantap, banyak penumpang setia menggunakan dari bus dari BSI. Oke, bus berangkat mulai sehari, holiday. Laksana SR2. Keren, BSI. Ferry Seragam. Dia punya divisi pariwisata juga ya, di Terminal Alang-Alang Lebar. Itu banyak juga apa perusahaan-perusahaan kalau skala menggunakan armada dari BSI untuk divisi pariwisata. Wah, warung tutup, belum buka. Kilat. Ini yang kabel ini ya, yang bahaya nih. Masih. Pendek. Nyangkut di situ. Body harus didorong kalau pas posisinya bus mau keluar. Ngeri ya. Kuyung rajin sekali pagi. Staminanya. Udah ngopi belum, Yung? Oh. Ngopi belum? Semangat pagi ya. Boleh lah Kuyung nih. Pagi-pagi. Oh ya, ini JO97. Terus yang ini JO99 sama JO106. JO106. Nah, ini kayaknya udah dibantu ini. Anaknya Koyong apa? Oh, pikir anaknya Koyong. Ya, Om siapa, Om? Om siapa? Om Agus ya. Oh ya, teman-temannya bantu untuk Koyong Nazarudin cuci bus. Mantap. JO106. Nah, yang ini single glass. Single glass Rayu Sentosa, keren ya. Ini jam 8 kurang 10. Bagaimana paketnya? Bisa ramai. Oh, banyak ya paketnya ya.
mantap paketnya. Ini ya paketnya tinggi. Itu loket baru buka. Nah ini kalau ini double glass. Double glass. Ganteng-ganteng busnya. Lalu satu lagi double glass juga jet bus 3. Biasa land jalurnya ini ya. Jalurnya bus Ramayana. Ini isi oleh BSI karena Ramayana enggak ada. Puyung ya, nyuci ya, luar dalam. Mantap. Lap-lap. Si berbus ya. Harum. Udah bersih, dua ini udah bersih semua, ada mandi. Plat D semua nih, plat Bandung. Plat Bandung. BSI. Nah, seperti biasa, kru-kru cek kondisi mesin. Air radiator. Di samping dari loketnya Ramayana BS ini ada loketnya juga. Nah, yang di mana ada Bang Edo ya di sini. Jadi yang mau pesen tiket juga menggunakan armada macam-macam di sini ya. Ada Evastar, Putra Remaja, AD Transport. Bisa ya. Laluin Bang Edo. Nomornya 0822-6927-1134. Satu unit informasinya berangkat. Masih sepi juga, belum ada kelihatan lonjakan di bus BSI. Masih sepi. Ini nggak lama lagi nih, udah tanggal 7 Desember. Liburan sekolah biasanya nanti susah cari tiket. Monggo yang mau pesan tiket jauh-jauh hari biar dapat bus. Oke teman-temannya, ini masih pagi jadi penumpang belum berdatangan. Kita menginformasikan saja untuk bus yang terparkir di loket BSI 3 unit. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.